Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Kali ini saya prepare ya, atau persiapan mau mengirim merpati 4 ekor. Sekarang tanggal 4 November ya, tahun 2024, hari Senin. Jadi 4 ekor itu terdiri dari 2 betina. 2 betina ini menurut saya sangat cantik ya. Sangat recommended sekali dan sangat disarankan untuk pondasi kandang, untuk indukan. Karena ini cantiknya luar dalam. Baik dari tampilannya masuk, dari rabaan katurangganya menurut saya itu bagus. Terus dari jalur trah atau len darahnya itu juga dari burung-burung yang sudah teruji. Ya. Terus yang dua lagi, saya mengirim piyek mandiri, anak BM. Ya, BM itu yang hitam mata putih dengan betinanya anak labji. Itu keluar megan-megan, ya megan-megan gelap. Nah ini piyek yang dulu saya promokan, promo dalam rangka tanggal 10 bulan 10, jadi promo 10-10 atau satu pasang itu jadi di harga 1.010.000. Ya, sangat-sangat murah sekali, udah free ongkir lagi. Namanya juga promo. Dan saya nanti secara berkala akan melakukan promo ya, tetapi saya tidak akan pernah memberitahu ya kapan waktunya, jam berapa, dan juga burung-burung mana yang akan saya berikan promo. Dan itu saya jamin rahasia ya, jadi pokoknya tiba-tiba muncul aja promonya. Walaupun pelanggan, walaupun tetangga atau saudara, saya tidak akan saya beritahu bahwa saya akan membuat satu promo. Nah, kalau ingin tidak terlewat ya promo-promo yang menarik, ya mau nggak mau harus pantau ya, pantau channel YouTube saya, subscribe ya, sehingga pada saat saya melakukan promo bisa langsung ada notifnya ya, ada pemberitahuan di HP sedulur-sedulur sehobi sekalian. Oke, saya kira itu aja ya, silahkan simak terus videonya, proses atau prepare pengiriman 4 ekor ya pada hari ini ke dua tujuan kota yang berbeda, yaitu ke Pekalongan dan ke Kebumen. Yang pertama ini burung anak BM. Jadi ini yang dulu saya promokan 10-10 atau dengan harga 1.010.000. Ya. Oh ini mata putih ya, megan gelap mata putih. Cakep burungnya, bulunya halus sekali, bodinya mantep ya, pegangannya, ekornya juga bagus, larnya juga mantap, capet udang keras. Burung ini menggunakan ring nomor 24232 ya, kondisi sangat sehat, sehat walafiat kondisinya. Oke, kita packing ya. Nah, biasanya sebelum saya kirim, itu saya selalu memberikan vitamin terlebih dahulu. Jadi vitamin ini
mampu mengurangi stres. Ya, apalagi burung muda baru pertama kali pindah kandang, ya itu pasti ada ya, apa masa-masa stres itu ada. Walaupun tingkat stres setiap burung itu tidak sama, ya tapi untuk lebih amannya kita kasih vitamin untuk mengurangi stres. Ya ini kalau kita baca indikasinya ini mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B kompleks, menambah daya tahan unggas terhadap penyakit. Nah, yang ketiga ini mencegah stres, terutama pada waktu perubahan cuaca, vaksinasi atau pindah kandang. Nah, penting ya kan. Terus yang keempat, mempertinggi efisiensi ransum dan mempercepat pertumbuhan. Ini vitamin murah, murah tapi manfaatnya sangat besar. Oke, yang pertama kita masukkan. Ya, ini yang kedua. Nomor ringnya 24233. Mata putih ya sama. Bulan warnanya matanya sama. Bodi juga sama, mantep. Mantep ya. Ekornya juga bagus ya. Larnya juga bagus. Baru mau copot satu larnya. Kaki kering dan kondisinya juga sangat sehat. Oke ya, kita packing. Jangan lupa vitaminnya. Jadi ini yang kita kirim ke Bumen. Nih, betinanya istimewa. Ini yang akan kita kirim ke Pekalongan. Waktu itu udah ada beberapa orang yang nanya-nanya ya, tapi nggak serius. Ya akhirnya ya rezekinya mereka yang serius sat-sat ya. Nah ini betina bagus. Oke, kita packing. Nih, wah dipegang enak sekali. Bulunya nyutro. Bulu nyutro halus. Mata putih juga ini. Kita lihat wajahnya. Nah, istimewa ya. Ini anak Arjuna. Kalau nggak salah anak Arjuna, agak lupa ya saya. Nih. Sisa dua ini udah mulai lenjeh ya. Jadi paling butuh waktu 2-3 hari adaptasi kandang baru, siap dijodohin. Wah, kakinya kering, kering sekali. Nomornya 24178. Sampai tudang bagus. Nyeneng teh. Oke, kita packing ya, kondisi sehat walafiat. Kasih vitamin dulu. Nih betina yang satunya yang akan kita kirim ke Pekalongan. Wah, cakep banget.
Nih, betinanya yang di mata kuning cantik banget. Udah siap jodoh. Ulu halus. Cabe tudang bagus, kaki kering. Nomor ringnya 24180. Kondisi sehat, ya sehat sekali. Kondisi sangat sehat. Oke, kita packing. Si vitamin dulu. Saya sudah sampai di kantornya KI8 Express Jogja Selatan, Stasiun Tugu. Cuacanya gelap sekali Jogja, sore ini hujan. Banyak kiriman burung. Ini apa, ada merpati juga kayaknya. Kucing. Sudah dapat resinya. Malah hujan deras itu. Jadi yang di Kebumen biayanya 71.000. Kebumen 71.000. Yang ke Pekalongan biaya kirimnya 91.000 nih, Pekalongan. Oke, terima kasih. Sementara begitu dulu. Semoga bermanfaat.